Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini saya berada tepat di atas jembatan Tenjo Ayu Cicurug. Oke, dari jembatan Tenjo Ayu ini kita bisa melihat ya area Kampung Kebon Kaung ataupun Desa Nangerang ya. Sekarang tebingnya sudah rata, hanya tinggal pengikisan tebing yang berada di pinggir ya. Jadi jalur tol Bocimi tertutup oleh tebing yang berada kalau mengarah ke Sukabumi berada di sebelah kiri ya tebingnya. Dari sini kita bisa lihat ya. Dan dari jembatan Tenjo Ayu ini juga kita bisa melihat ke area Kampung Manggis. Oke, dan di depan sana area Kampung Manggis ya, yang berada di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dan seperti inilah progres ataupun update terbaru di area Tenjo Ayu Cicurug ya. Oke, jadi seperti ini ya update terbaru di area Tenjo Ayu Cicurug. Badan jalan di lokasi Tenjo Ayu ini hampir rata ya, hampir sejajar dengan badan jalan yang sudah di beton di depan sana. Oke, bagi sobat YouTube yang baru saja bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar sobat YouTube semua selalu mendapatkan berita terupdate lainnya seputar pembangunan jalan tol Bocimi dari channel YouTube Edward Widodo. Oke, terlihat ya antrian dump truk pengangkut tanah di area Tenjo Ayu Cicurug. Satu persatu dump truk mulai berangkat. BKPN ya ini truk ya. Truk BKPN. Oke, dan di sana area lembah Kampung Manggis ya. Oke, ini dia area tebing Tenjo Ayu Cicurug ya. Sudah hampir sejajar. Oke, terlihat ya antrean beberapa unit dump truck untuk mengangkut tanah di area
tebing Tenjo Ayu ini. Kita doakan semoga para pekerja selalu diberikan kesehatan, kelancaran dan keselamatan ya di saat menjalankan tugasnya untuk menuntaskan jalan tol Bocimis Seksi 2 ini. Karena banyak sekali ya warga yang berharap jalan tol Bocimis Seksi 2 ini segera dapat dioperasionalkan ya. Mengingat wilayah Sukabumi ini rawan sekali ya dengan kemacetan, terutamanya dari eksit tol Cigombong ya sampai ke area Parung Kuda. Oke, terlihat ya di sini ekskavator sudah mulai dijalankan. Dan akan segera memulai mengikis ataupun mengeruk tanah ya. Oke, di sini sangat kesulitan ya karena semalam sempat turun hujan. Oke, terlihat ya alat berat dibawa ke area kampung Kebon Kaung ya, ke depan sana. Oke, satu persatu truk mulai menuju ya ke area di bawah jembatan Tenjo Ayu. Ini truk BKPN ya. Oke, dari sini kita coba zoom ya untuk melihat. Nah, di depan sana itu area kampung Kebon Kaung ya, Desa Nangerang. Terlihat ya dari sini tebing yang sebelah kiri sedang terus dikikis ya. Sepertinya aktivitas yang berada di area Tenjo Ayu itu.
mudah-mudahan para pekerja selalu diberikan kesehatan ya, agar ruas tol Bekasi seksi 2 ini segera selesai. Dan tepat di bawah eskavator ya, ke area pengerukan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini ya untuk berita dan informasi seputar perkembangan tol Bekasi seksi 2 di tahun 2022. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.